Kita mesti sampaikan juga kepada masyarakat bahwa kondisi perekonomian global saat ini tidak baik-baik saja. Bukan hanya Indonesia yang menghadapi situasi ini, bahkan Bloomberg sudah memperkirakan meranking beberapa negara sampai dengan 15 negara yang memiliki risiko ekonomi yang menuju worst. Ya, kita masih alhamdulillah pada ranking yang ke-14 dari 15 itu, kita pada risiko 3%. Apa itu dimulai dari Sri Lanka dan seterusnya. Jadi, saya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa kondisi lingkungan global memang tidak sedang baik kondisinya, dan kondisi ekonomi nasional kita relatif cukup baik karena pertumbuhan kita masih cukup tinggi dibandingkan negara-negara yang lain. Berikutnya, inflasi kita juga relatif masih sangat baik dibandingkan negara yang lain. Jadi, kalau sekarang ada penilaian seperti itu, memang masyarakat melihat bahwa ada beberapa komoditas yang sedang naik, tetapi pemerintah sudah bekerja untuk menurunkan itu semuanya. Di antaranya harga minyak kemarin yang masih tidak stabil, dan alhamdulillah sekarang sudah menuju stabil. Itu pandangan dari kami bahwa kita juga harus melihat kondisi ekonomi global saat ini seperti apa.